Sebagai negara dengan julukan, ini mega biodiversity, Indonesia memiliki beragam jenis pangan lokal, salah satunya talas. Talas Colocasia esculenta merupakan penghasil karbohidrat 23,78%, sehingga dapat diolah sebagai pengganti beras yang juga kaya akan protein 1,9%. Selain itu, tanaman umbi-umbian tersebut juga tergolong mudah dibudidayakan, misalnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Talas Pratama merupakan varietas hasil silang antara talas semir asal Sumedang dan talas sutera asal Thailand sehingga memiliki produktivitas yang menguntungkan dan lebih resisten terhadap hama. Awalnya, talas tersebut dikembangkan di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Bogor oleh Madesri Prana, Tatang Kuswara, dan Maria Imelda yang nama-namanya diabadikan sebagai singkatan Pratama. Baik pemirsa, inilah penampakan kebun talas Pratama Adam Farm Indonesia. Lokasi ini berada di Kampung Tonjong, Desa Janggala, tepatnya berada di bawah kaki Bukit Pasir Huni, tempat dimakamkannya Raden Jayamangala, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha II dipanggil dalam Tamela, berkedudukan di Lewiloa, Sukaraja, 1674. Baik, dapat disimak pemirsa yang ditanami talas Pratama di lokasi ini seluas 3,5 hektar tanah Yayasan Sukapura, kurang lebih 200 meter dari Masjid Al-Askari. Dalam kesempatan ini hadir kesaung talas Adam Farm yaitu Sekretaris KNPI dan juga Bendahara KNPI Jatiwaras. Sekretaris KNPI membuatkan label halal sementara Bendahara bertanya soal talas Pratama. Ada keinginan di desanya yaitu Desa Kersagali Kecamatan Jatiwaras. Rencana akan buka lahan buat talas Pratama. Baik pemirsa yang mau beli umbi talas Pratama atau mau bermitra budidaya talas Pratama silahkan kunjungi ke alamat tersebut. Yang belum subscribe silahkan subscribe gratis. Terima kasih. Ulinwe satu-satunya channel paling gado-gado di dunia.